Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Fitra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tasdiqan fi khalqihi fil hadhihi al-alam. Wa ashhadu anna sayyidana al-mustafa Muhammadin al-mab'uthu rahmatan lil alamin ila sa'iril alam amma ba'd. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian yang saya cintai karena Allah. Kepahalukum jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Semoga semuanya masih ingat materi pekan lalu ya. Dan juga masih ingat juga materi-materi sebelum-sebelumnya. Karena pembahasan kita mengenai sifatul furud itu lebih agak rumit ketimbang kita membahas makhraj. Karena kalau sifat itu agak kejeli, jadi lebih jeli lagi. Ini kurang nih hamesnya, ini kurang nih misalkan hurufnya yang mengalir. Taunya dulu kita yang namanya huruf ya kol-kolah aja kan salah, gitu. Salah baca dulu. Ya, jadi pokoknya kalau ada huruf baju di toko, ya, mantul. Ya. Jadi rupanya kol-kolah ini merupakan sifat. Sifat huruf tambahan. Nah ada sifat yang dia tidak boleh lepas dari huruf tersebut. Yang sudah kita bahas kemarin pada pertemuan terakhir, yaitu membahas tentang sifat itbab dan sifat infitah. Yang dimana kalau kita definisikan sifat itbab itu adalah sifat yang apa? Kuat. Sifat yang kuat. Hurufnya ketika diucapkan pada sifat itbabnya lidahnya angkat. Ya, lidahnya terangkat. Naik, ya. Do. Oh, iya. Jadi nggak boleh do. Do, 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 do. Itu biasa do. Namanya lagi do. Do. Iya. Jadi lebih kuat. Do. So. So. To. To. Dan ngomongin jangan soto. So. Soto. Soto. Itu pakai ta apa pakai? To. Iya. Harusnya pakai to kan? Kalau ta itu so, sotu. Enggak boleh ngomongnya soto. 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 Ya, jadi harus apa? Baso. Ya, baso. Enggak boleh baso, baso. 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 Bang beli baso. Baso. Habis belajar di mana maksudnya? Ya, kadang udah kebiasaan kita suara apa lidahnya diturunin. Baso, soto, soto, iya, so, soto, so, so, do, do, to,
bilang jolim. Zalim. 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 Ujung lidahnya tempelin ke gigi seri atas. Zalim. Do. Do. Nah, gitu. Do. Do. Da. Da. Sa. Sa. Nah, satu tempat dia. Zalim. To. To. Ta. Ta. Da. Da. Ucapinnya tadi jangan zalim ya, tapi apa? Zalim. 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 Ya, ngomongnya jangan lagi batil, tapi apa? Batil. Jadi kok batil. Al-haqqal batil. 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 Jadi banyak akar kata di Indonesia itu dalam bahasa Indonesia menghilangkan sifat huruf. Ya. Jadi zalim. Soto, baso, baso, harusnya gitu ya, pakai so-nya, lidahnya ikut ngangkat, so, so, do, do, to, do, zo, do. Kalau dia kasro gimana Pak Ustaz? Si, si, ya, si, si. Kalau si itu sa, si, 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 ya, lidahnya ngangkat, kemudian suaranya juga sama. Sli, si, coba so, so, sli, si, do, do, di, di, to, to, di, di, do, do, di, di. Kita latih dulu ya ini. Angel. Iya, enggak angel. Angel lagi. Angel. Lupa ya kita. Do, sama. Do, sama. Do, di. Toh jadi si, jadi satu. Ini ya, ini satu, dua, tiga, empat. Kalau so ujung lidahnya turunin ke bawah, ya. So, so, so. Tapi suaranya naik sama lidahnya. So, so, si, si. Ini tepi lidahnya ke gigi geraham. Do, do, beli, di, nggak boleh da, nggak boleh da, itu dal yang ditebelin, ya, nggak boleh da, itu dal yang ditebelin. Do, 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 beli, di, to, to, beli, di, do, do, beli, di. Coba satu-satu ya. So, so, so. Si, ta, si, da, da, di, ta, ti, da, di. Lagi serak kayak suaranya ya. So, bagus. Si, do, di, ta. Ti, do, di, bagus, Hasan. So, si, so, so, si, si, do, di, to, di, do, di. It is this. To, ti, to, ti, to, ti, do, di, di, jangan di, jangan di, 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 di. Ujung lidahnya tempelin ke gigi. Li. Li. Do. Di. Nah, di. Di. So. Si. Do. Di. To. Do. 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 Di. To. To. Di. To. Li. To. Di gusi. Kalau to di gusi. To. To. Li. Li. Do. Di. Jair, Hasan. Suaranya pokoknya menebal dan lidahnya menebal. Ya, mengangkat ke atas. So, si. Jangan si. 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 Nah. Do. Li. To. Ti. Do. Li. Zo. 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 Tempelin ke gigi. Zo. Zo. Nah. Li. Nah, gitu. Bagus. So. Si. No, di, to,
Do, ri. Ya, San. Hati-hati yang suka seni suka ketuker itu ini nih. Ini sama ini nih. Iya, kembali. Ini tepi lidahnya. Do. Ya. Tepi lidahnya. Kalau ini ujungnya. Do. Nempel ke gigi. Ya. Kalau da. 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 Tipisin suaranya. Da. Ri. Iya. Sama. Sama satu tempat. Ya do da sa satu tempat. Cuman kan naik dari atas turun ke bawah. Nah, sampai sa-nya keluar. Sa. Jadi di. Ya, jangan di ya. Itu terlalu ke bawah. Naikin lagi di. Nah. Fil dhilali wa uyun. Surah apa itu? Surah Al-Mursalat. Innal muttaqina fi dhila fi dhila gitu ha do oke do do fi do yang do ujung lidahnya taruh ke gigi fi dhila kalau dia do fi dhila itu do ya do. Ini do ujung lidahnya, makanya bedanya ke gigi geraham dengan gigi depan. Iya gigi depan. Hati-hati. Karena ada pembahasan khusus dalam bidang tajwid nanti kita akan pelajari. Yudzani dzillu dzuhru ubul hibdi aikid wangdur abma dzahri lazdi dzahir lazdi shuwadi kabni dzalama ublu dzalami dzufrun intalir dzama. Al-Faro Dhanan Jawa Ibsiwa Ildina Dhulla Dhuhra Bin Sawa. Dhu-dhu semua ya. Dalam Al-Quran itu ada kata-kata gitu. Fidha'ni Dhuhru Uthmul Hibdi Aikil Wangdur Dhahir Labdi. Jadi dhu-dhu semua cara ucapinnya ya. Ntar kita latih insyaAllah. Silakan Pak Adik. So Si Do Di Ta Tui. Jangan tui ya. Enggak ada tui, tui, tui. Nah. Tui. Nah, gitu. Lo, tui. Bagus, san. So, si. Jangan si, sui. Si. Tetap tebel. So. So. Sui. Si. Nah. Do. Di. To. Ti. Ayo. Do. Di. Do. Jangan zi, di. Suara bibir tetap do. Do. Di. Di. Ah, gitu. Di. Di. Banter. So, si. Asal. Do, di. To, ti. Do, di. Bagus, asal. So, si. Jangan si, si. Ininya naik nih. Ininya di tinggi nih. Ininya kalau enggak bisa di si. Si, 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 ah gitu. So, si, do, di, to, ti, do, di. San, bagus. Selanjutnya. So, si. Jangan si, si. So, si, si. Sirata. Coba. Sirata. Sirata. Sirata alladzina. Ketika lamnya langsung tipisin. Siratal ladina. Siratal ladina. Lagi. Siratal ladina. Nggak boleh lamnya itu tebel. Siratal ladina. Ladi. Ladi. Ya, hati-hati. Yang tebal-tebal yang tipis-tipis. Asal. Si, do, di, ta, ti, do, di. Asan, bagus. So, si. So, si. Ada suara S-nya. So, 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 si, si, so, do, di, kiri, to, ti. Do, di. Jadi bagus, san.
Selanjutnya, silakan Mbak. So, si. To, ti. Eh, Bali. Do dulu. Do. Raket to. Do, di. So, si. Do. Do, di. To, ti. Do, di. Ya, do ujung lidahnya tuh naik ke gigi ya. Do, di. Do, di. Kita san. Bagus. So, ti. So, 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 si. Jangan si, 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 naikin. Do, di, to, ti, do, di. San, san kita. So, si. Jangan maju dulu, jangan so. Dia enggak maju. So, so, gitu. So, si. Do, di. Tangan lari. To, ti. Sad, bagus. Coba sama-sama. Barakallahu fikum jami'an. Yo, wahid isdan salasa. Sa si. Terus. Do di. Terus. Ta di. Do di. Ya, tu tebal semua. Yang lainnya nanti dibaca tipis. Ko. Ko di. Ya. Go. Go. Ko, ri, tapi jangan ki, jangan terlalu tipis ki ya. Ah, karena dia kemarin apa nyebutnya? Takhim isbi, jadi tetap dibaca tebal. Kalau kasroh tarkiknya jangan sampai dia infitah. Infitah itu sampai ki, jangan ki. Takhim ki, tetap ki. Gak boleh. Gak boleh bacanya i, huruf kaf itu ntar. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lamnya sirata, to kan naik, tol jadi tarik. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lidahnya taruh di gigi langsung. Ya. Jadi dari to kan ke gusi. Langsung taruh di gigi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita lihat di kaca ya. Hasilnya udah bagus. Yuk, sama-sama 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sekali lagi 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sudah bagus, masyaallah. Jadi enggak boleh mustaqim, takim enggak boleh. Taqim. Ya, tetap dibaca tebal. Nah, sampai situ aja pengulangan kita untuk pendalaman itbaknya. Jadi latihan ini nanti di rumah ya. So, si, do, di, to, ti, do, di. Tetap dibaca ngangkat suaranya ke atas. Oke. Selanjutnya kita kemarin terakhir surah apa? Atin. Nah. Alam nasyar. Atin. Sekarang alam nasyar lagi. Alam nasyar. Masuk ya. Kemarin saya atin tapi salah ikroh satunya atin ya benar. Sekarang alam nasroh sama al-duha insyaallah. Ya alam nasroh sudah belum? Sudah kemarin. Oh sudah kemarin. Berarti al-duha sekarang. Al-duha sama al-lail. Monggo silakan kita baca bareng-bareng yuk. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
Yasin. Walaili ida saja, gitu. Walaili ida saja. Gak boleh lagi. Walaili ida saja, saja, saja. Ya, tikisin. Infitah, lawannya itbak. Ya, satu, dua, tiga. Walaili ida saja. Satu, dua, tiga. Wajadakam dolan fahada. Wajadakam dolan fahada. Fa'amman yatima fala taqhar. Ingat wanya maju bibirnya ya. Well, duha, wa, well, go, well, duha, lamnya, walal a. Kemarin lam punya sifat bainiyah. Baini itu cenderung ke kemana? Tengah-tengahnya ke rafu apa ke syiddah lam? Cenderung ke dilepas suaranya apa ditekan dikit? Tekan. Tekan dikit. Walal a, walal a, gitu. Walal akhiratu. Walal a. Minal al-nya hati-hati. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ula. Jangan minal ula. Minal ula. Minal ula. Walal akhiratu khairul laka. Nah, mulai di detail aja. Jahit, san, hati-hati lam-lamnya ya. Bainiyahnya, baibar kulafi. Semoga Allah sempurnakan lagi. Ya, selanjutnya, silakan Pak Joko.
Taimiyah. Wa wajadaka dhallan dhallan fahada. Allan allan. Coba sama-sama. Allan allan dhallan selanjutnya, semoga Allah sempurna. Hati-hati, hak. Langsung lidahnya begini. One hak. Jadi langsung begini lidahnya ini. Hak di belakang gusi ya. Selanjutnya, tabel dua. Ulangin dari wawajadaka aila. Wawajadaka aila. Bagus. Sah. Barakallahu fiik. Sudah bagus ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal duha. Nah. Jangan O, jangan O, A, tadi tipisan. Walal akhiratu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagus, begini. Walal sawfal dika rabbuka wa'ala. Jayid, ihsan, barakallahu. Jadi hati-hati ya. Walal akhi. Akhi tipisin ya, nggak boleh akhi 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 ya. Pokoknya kalau bukan isti'la atau sifat itbab ditipiskan, tipis benar. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Selanjutnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yajidka alam yajid alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, A-nya sempurnain dulu. Bagus. Wa wajadaka dolan fahada. Dolan ulang ulang. Wawajadaka dolan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'akna. A'ilan. Wawajadaka a'ilan fa'akna. Fa'ammal yatima. Mim tasdidnya ditahan. Fa'ammal
ammal kurang fa ammal yatima fala taqhar fala taqhar fa ammal yatima fala taqhar. Nah gitu, bagus Hasan, bagus. Hati-hati mim tasjidnya ditahan yang lama ya. Fa ammal gitu. Inna nun sama mim bertasjid ditahan. Barakallahu fiik. Selanjutnya apa tuh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Ya fala fala. Fa'amma yatima fa'amma yatima, lembutkan mal yatim bainnya. Fa'amma yatima fala taqhar. Wa'amma jayid, ahsan, barakallahu. Sekarang surah kita lanjutkan Al-Lail. Yuk, di surah Al-Lail langsung dibaca aja. Di surah Al-Lail ini hati-hati di ujung-ujungnya yang di akhir ya. Sama kayak Al-Duha, sama dipanjangkan. Yaghsha tajalla gitu. Sama perhatikan huruf-huruf yang bertasydid ya. Hampir di setiap huruf, hampir di setiap ayat di surah Al-Lail ini ada huruf yang bertasydid ya. Maka fokus, hati-hati. Yuk, monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari wal aja. Wal-layli. Jangan ditahan. Wal-layli idha yaksha. Wal-nahari idha tajalla. Nah, bagus namanya. Khalaqadh-dhakara wal wa ma khalaqadh-dhakara wal unsa. Inna sa'yakum lasatta. Fa amma tahan fa amma. Fa amma man a'ta wattaqa. Ya, alhamdulillah. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi hati-hati ya di huruf-huruf bertasydid. Selanjutnya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanu yassiru lil yus. Tarik. Fasanu yasbuhu lil yusra. Tarik. Lil yus. Lil yusra. Jangan lihat saya. Lil yus. Lil yus. 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 Nah, begitu. Nah. Fasanu. Lil yus. 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 Ya, tarik lagi. Yus. 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 Fasanu. 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 Fasanu yasbuhu lil yusra. Wa amma man bakhila wa bakhila.
Ini ikhlab ya. Wa amman bakhila wasdana wa kadzdzaba bil husna fasanyasiruhu lil husna. Yus. Yus. Wa ma hayyun. Wa ma yuh. Wa ma panjangin. Wa ma yuh. Ida tarot. Ya, san barakallahu fi. Masyaallah. Selanjutnya, bagus. Hati-hati Yus. Yu, majuin dulu, majuin Yu. Yus. Nah, begitu. Yus ro. Ntar latih lagi di kaca ya. Selanjutnya. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى jangan yos yes. Ini kita pelajari tuh yang di apa foto itu kan yaso yes. Yes. Jangan yos, jangan yos, 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 la yos, la yos, la illa al-ashqa, alladhi kadzdzaba wa tawalla. Nas, hasbuk barakallahu fiik, baik, bagus. Hati-hati, jangan yos, yos, yos. Yes. Tadi latih yang Alko, Elso, Eldo. Latih lagi itu buat tebal tipisnya ya, yang di grup. Pak Joko ada kan di grup itu. Jadi buat latih nanti tebal tipis biasanya sering kepleset. Ya. Barakallahu. Selanjutnya tebal gak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sayujannabu hal aqsa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin. Min ni'matin, dia punya bainiyahnya. Al-ain kemana? Ke ditekan apa ke mengalir? Mengalir. Min ni'matin, jangan min ni'matin, ni'matin. Wama li ahadin indahu min ni'matin tujjah illa bihiro. Cepat awali rohdi il-ahla. Jangan ditahan di ilnya. Illa bihiro awali rohdi il-ahla wala sawfa yarda. Iya, jadi hati-hati tadi di mana itu? Illa. Selanjutnya semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang baca. Ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Dah cukup bagus Pak ya, Masya Allah. Dah bagus bacanya. Hati-hati di tasjid-tasjidnya ya Pak Yayat ya. Baru bagus. Selanjutnya apa Pak? A'udhu billahi minas syaitan. Iminas syaitan. Fasanu yassiruhu lil
Tahan. Wa amman. Jangan mam. Ikhlab gimana cara ngucapinnya? Nah, giginya aja direbutin. Mau. Gigi. Mau. Jadi bibirnya enggak rapat. Mau. Wa amman bagila wastaqna. Baqad bil husna. Pasan yasir lil usra wa ma yughni anhuma wa ma yughni anhumaluhu idha panjangin dulunya wa ma yughni anhumaluhu idha darabka inna alai nanya pendek inna alai nalal huda iya jayin aksan barakatik. Selanjutnya Pak Wiji monggo. A'udzu billahi perlunya panjungin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa innaran nakhirata wal ula. Bagus. Fa'angdar hukum cepat fa'an dar hukum narom kalat do layas panjangin lanya layas laha lautasto alladhi kat panjangin zinya alladhi kat bawa tawal wasai jannabu jan tahan wasai jannabu hal asqa dah cukup bagus berfik selanjutnya tafadhol dibagi deh setengah-setengah dari awal sampai dengan ayat ke waqadzdzaba bil husna 4 barisan Pak Joko wal laili idza yaghsha wan nahari idza sajalla wa ma khalaqan dzakara wal unsa inna sa'yakum lashatta فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى لَمْبُنْكَ نَسِنْيَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى gitu dari kita bagus فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى لَمْبُنْكَ لَغِي Bagus. Wa amman man bakhila wastawna gitu bagus itu. Wa kadzdzaba bil husna fasayassiru lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza asbu cukup sinnya hati-hati. Dia punya sifat sopir dan suaranya gigi lembutkan lagi suaranya Najib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها lebutkan tadi ke Pak Joko la yaslaha la yaslaha illal ashqa illal dia di dalam mulut illal ashqa dalam mulut la yaslaha illal ashqa. Allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa allazi yu'ti ma lahu tazakka allazi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Jayid, bagus. Hati-hati di sifat hamesnya. Hames itu artinya apa? Nafas yang keluar, artinya dilembutkan. Jangan ditekan. La yasla, jangan. Ditambah, nanti dia punya sifat insyaallah yang tidak memiliki lawan. Ada sifat sofir namanya. Sifat yang mendesir, menajam. La yasla gitu. Yasla yasla jangan yasla yasla dimatikan. Yas. Jadi suara plus nafas yang keluar. Ya. Sama fasanu yasiru yasiru jangan yasiru lil yusra yusra gitu. Ntar ada namanya sifat sopir. Ya, insyaallah pelan-pelan kita sempurnakan yang kurang dari bacaan kita ya. Setiap pelajaran daripada makrol sifat kita sempurnakan yang kurang. Baik. Semoga Allah istiqomahkan kita dan semoga Allah jadikan kita hamba yang selalu motivasi, bersemangat dan istiqomah dalam memperbaiki bacaan Quran kita dan bertolabudin. Baik. Semoga kita semua diberikan umur panjang. Amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Bisa berjumpa kembali dan semoga Allah berkahi kehidupan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan saleh. Amin. Amin. Semoga mereka salah satu di antara keturunan kita ada yang menjadi para penghafal Al-Qur'an. Amin. Punya anak dua, salah satunya harus jadi penghafal. Amin. Amin. Punya anak tiga, salah satunya. Punya anak empat, salah satunya. Amin. Gak harus semuanya. Paling tidak ada salah satu yang bisa mengajak kita ke semua ke syur. Kata Rasulullah, penghafal Quran itu bagaikan mataran, bagaikan rantai. Dia bisa mengaitkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Bisa keluarganya, bisa orang-orang terdekatnya, bisa karib kerabatnya. Ya, sab'ata in nazal wa sab'ata in alam. 7 keturunan yang berada di atas dan 7 keturunan yang berada di bawah. Semoga salah satu di antara anak kita kita berjadikan para pemimpin kami. Amin. Kita akhiri pembahasan kita dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Hidayah yang datang hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.